Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi dampak yang nyata ketika modernisasi melanda suatu daerah, akan menjadi dampak yang pasti, lambat laun namun pasti akan merubah kebiasaan masyarakat kita yang bernuansa agama, yang bernuansa agamis ini. Merubah yang asalnya nuansa agamis ini akan berubah, meninggalkan nilai-nilai daripada keagamisan tersebut atau nilai-nilai agama tersebut. Apabila kita melihat fenomena ini sudah nyata di masyarakat kita, pengajian-pengajian ilmu, majelis-majelis zikir ini sangat sedikit yang mengikuti. Tapi ketika ada kegiatan, ada acara-acara yang bernuansa hiburan, bernuansa musik, ini banyak daripada pengunjungnya. Modernisasi merubah kita yang asalnya masyarakat kita sering senang membaca Al-Quran, senang memegang daripada Al-Quran. Sekarang ini mereka banyak memegang daripada HP, gadget, game dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami akan membacakan beberapa untaian hadis-hadis Rasulullah yang akan memberikan motivasi atau dorongan kepada kita untuk rajin, untuk senang membaca Al-Quran, dan tidak hanya senang membaca, bahkan mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling afdal ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Quran. Ketika kita membaca kalam Allah, membaca Al-Quranul Karim, berarti kita melaksanakan ibadah yang dikategorikan oleh Rasulullah adalah ibadah yang paling hebat. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, pernah kata beliau, aku bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ibadah yang paling afdal? Apa ibadah yang paling hebat mendekatkan diri seorang hamba kepada Engkau ya Allah? Allah menjawab, bi kalami ya Ahmad, dengan kalamku wahai Imam Ahmad. Kemudian kau tanya lagi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ibadah membaca Quran yang mendekatkan diri kepada Engkau yang paling afdal itu, apakah paham atau tidak paham maknanya? Allah menjawab, bipahmin au bigairi pahmin, baik itu dengan paham artinya atau tidak paham artinya, itu merupakan daripada ibadah yang afdal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah yang lain, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran nantinya datang di hari kiamat akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang yang rajin membacanya, bagi orang yang mengamalkan akan Al-Quran tersebut. Apabila kita banyak membaca Al-Quran, banyak mengaji, Al-Quran akan bertanggung jawab kepada kita. Dia akan menolong nantinya, akan memberikan syafaat nantinya di hari kiamat. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada syafaat yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada syafaatnya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita
di alam kubur, Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya kepada kita. Bahkan pernah diceritakan, ketika ada pelebaran suatu jalan, kemudian dipindahlah ada dua buah kubur, yang mana kubur yang pertama digali, ternyata jasadnya masih utuh, jasadnya tidak hancur. Siapa ini? Oh, ternyata ini adalah seseorang yang ketika hidupnya beliau mengajarkan daripada Al-Quran. Digali lagi di sebelahnya, oh ternyata tidak hancur lagi jasadnya. Oh, siapa ini? Ini adalah istri beliau yang mana menyiapkan ketika ingin belajar Quran, menyiapkan ini rihalnya, menyiapkan minumannya untuk orang yang belajar Al-Quran. Ini menjadi bukti kepada kita bahwasanya syafaat Al-Quran tidak hanya di hari kiamat, di alam kubur pun Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Orang yang tidak hancur, tidak busuk jasadnya di alam kubur, ini menandakan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa syafaat daripada Al-Quran. Kemudian lagi dalam hadis Rasulullah, iza khatamal abdul Quran salat alaihi inna khatmihi situna alfa malakin. Apabila seseorang mengkhatamkan Quran, maka memintakanlah ampun kepada orang yang khatam Quran itu ketika dia khatam 60 ribu malaikat. Bayangkan 60 ribu malaikat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita dengan berkat kita membaca, dengan berkat kita mengkhatamkan daripada Al-Quranul Karim. Hadis Rasulullah yang lainnya, innal quluba yasda'u kama yasda'ul hadid faqila wa ma jala'uha faqala qira'atul Quran wa dzikrul maut. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, bahwasanya hati kita ini bisa berkarat, bisa batagar sebagaimana berkaratnya daripada besi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menghilangkan karatnya daripada hati? Kata Rasulullah adalah dengan baca Quranul Karim dan banyak mengingat mati. Ya Allah, jadikanlah Quran sebagai syafaat bagi kami, tuturan lidah kami, ringan hati kami, ringan daripada hati kami untuk daripada membaca mengingat Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai penyujuk hati kami, penenang jiwa kami. Jadikanlah Quran menjadi syafaat bagi kami nantinya di alam kubur, bahkan nantinya di hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa rajin membaca Quran dan mengamalkan daripada isi Al-Quranul Karim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.